ini di sepanjang Sungai Kali Gelis, teman-teman, pedagang Loaan. Ini ada yang jalan pavingan, ini juga dulunya ya di utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya berada di Desa Demangan. Demangan ya, RT 4 RW 3. Ini desa ini di sepanjang Kali Gelis, teman-teman. Nah, seperti apa kita telusuri. Oke. Tempat ini itu dulunya dipakai pedagang Loaan ya, teman-teman ya. Ini di sepanjang Sungai Kali Gelis, teman-teman. Pedagang Loaan dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Di sepanjang jalan ini ya, dekat sungai ini ya. Ini Kali Gelis. Nah, ini di sebelah sungai ini. Ini ada yang jalan pavingan, ini juga dulunya dipakai untuk jualan Loaan. Loaan itu barang bekas ya, teman-teman. Apapun itu yang barang bekas semuanya dijual di sini, ada dulu itu ya. Cuma sekarang sudah direlokasi, sudah ada dialihkan lagi. Nah, kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini di sepanjang Kali Gelis ya, di utara jalan ini ya, tadi ada pasar. Ini sudah masuk desa Langgar Dalem, teman-teman. Kantor pemerintahan desa Langgar Dalem. Langgar Dalem. Jalannya lumayan sempit ya, teman-teman. Jadi kalau mobil papasan ini susah nih. Mau nyalip mobil ini aja susah nih. Jadi ya gambarnya gambar mobil ini. Mobil yang parkir di jalanan. Ini di sepanjang Kali Gelis, teman-teman. Oh ya, ini di depan ini ada rumah makan. Nah, ini teman-teman, sebelah kanan ini ya. Ini rumah makan enak dan murah. Teman, kalau mau cari makan di sini recommended. Oke, kita sudah melewati tadi ya, ada jalan Langgar Dalem ya, dan ini kita sudah menuju ke jalan utama, jalan besar, dan ini di depan ada jembatan Kali Gelis Semeyan TS. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.